Inilah yang membuat Lesti Kejora bucin berat kepada Rizky Billar hingga tak bisa tidur nyenyak sebelum melihat Rizky Billar. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Banyak dari para netizen yang mengikuti perjalanan cinta Rizky Billar dan Lesti Kejora sejak awal kedekatan mereka. Kini pasangan itu bahkan disebut-sebut sudah sangat serius dan punya rencana untuk segera menikah dalam tahun ini. Lesti Kejora mengaku kalau dirinya bucin banget pada sang kekasih. Karena Dedek dibucinin, jadi Dedek bucin banget. Dedek kan tergantung dibawanya kemana, ucap Lesti Kejora. Salah satunya hal yang jadi bukti kebucinan Lesti Kejora adalah kebiasaan dirinya telepon yang ia lakukan setiap menjelang tidur. Lesti Kejora dan Rizky Billar rupanya selalu menyempatkan waktu untuk bisa tetap berkomunikasi di tengah kesibukan mereka. Kalau Lesti dan Rizky Billar sudah telepon, bisa sampai berjam-jam, kata Lesti Kejora. Contohnya teleponan lama, karena kita emang selalu telepon, kita kan siang kerja, jadi paling berkomunikasi. Kakak kesini ya, dedek kesini, nah pasti pas pulang, siapa yang pulang duluan nungguin, terus telepon, ucap Lesti Kejora lagi. Ngobrol kegiatan hari ini, ngapain aja, ada masalah apa? Cerita kayak gitu-gitu, atau enggak kita nyanyi-nyanyi dulu, abis itu tidur. Telepon sampai handphonenya mati kadang, sambung Lesti lagi. Itulah salah satu bukti yang membuat Lesti Kejora makin bucin kepada Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini.